Yo, Mr. and Mrs. Kita lanjut lagi main Tabs Mobile versi Cina. Dan ternyata kita bisa bikin unit 24 ability di game ini dengan cara ya kliknya 2 ability secara bersamaan, Mr. and Mrs. Mr. One mainnya di emulator, jadi Mr. One kira klik kiri dan klik kanan secara bersamaan. Oke, ternyata klik ability yang berbeda ya, Mr. and Mrs. Ya. Kita anggap main mobile, cuy. Oke, langsung aja kita buat 24 ability-nya. Let's go. Caranya klik bersamaan ya. Oke, Mr. One pakai mouse, cuy. Gimana caranya? Oke, ada sih caranya. Oke, kita harus setting dulu ya. Oke, masih satu, cuy. Oke, gimana cara klik? Oke, berhasil, cuy. Oke, kita klik-klik lagi ya. Oke, tembus. Wow, berhasil. Sudah ada 6 ability pribadi. Oke, kita bikin pemecah biji dulu, cuy. Karena semua ability ini udah pernah kita buat versinya di PC gitu loh. Sombong amat. Kalau mau buat 2 itu harus 2 ability yang berbeda gitu ya. Kita satu-satu ya. Sabar, coy. Sabar ya. Nah, ini yang di atas kita hapus ya, Mr. Nemesis. Kita hapus. Nah, sekarang kita penuhin ability-nya. Tapi kayaknya ini nggak sampai 24 deh. Karena ini satu baris 6 kan? 3, 4, 5, 6. Iya, 6. Dan hanya terdapat 3 kolom. Kita nggak bisa masuk ke kolom keempat, cuy. Tuh, nggak bisa di-scroll juga ya. Atau ditarik-tarik, nggak bisa. Berarti 6 kali 3 itu 18. Nggak sampai 24. Oke, berarti yang versi mobile itu versi yang lebih mininya ya, Mr. Nemesis. Nggak bisa sampai 24. Nah, ini dia sudah jadi pemecah biji, Mr. and Mrs. Oke, langsung saja kita simpan. Oke, Mr. and Mrs. Ini dia pemecah biji kita. Keterusan, cuy. Wih, matanya serem banget ya. Putihnya di dalam. Kebalik ya. Kebalik, cuy. Oke, dan akan menendang biji-biji klaber yang telah berbaris. Hai, oke, let's go. Maju, ayo pemecah biji, tendang. Tendang. Woi, tendangnya ke kepala ya. Oke, klabernya langsung meninggoy, cuy. Oke, enggak meninggoy. Hah? Numpang lewat. Oke, ayo pemecah biji. Oke, berhasil, langsung hilang, cuy. Wow, jauh sekali, cuy. Mantap ya. Wow. Oke, kekuatan tendangannya mirip-mirip lah ya, Mr. and Mrs. sama yang versi 24. Oke, tendang lagi. Ayo. Oh, nice. Terpental ke atas, cuy. Jauh sekali. Wow, jauh ya. Oke, nggak kelihatan, cuy. Oke, ayo pemecah biji. Oke, satu lagi. Let's go. Selesai. Mantap. Selain pemecah biji, Mr. One juga bikin 24 ability yang lainnya, seperti pemecah kepala. Oke, kita tes pemecah kepala versi mobile tuh gimana sih efeknya. Oke, kita mulai. Let's go. Ayo pemecah kepala, tunjukkan tendangan berapimu. Oke, berapi dulu. Hilang, cuy. Mantap sekali ya. Oke, tendang lagi. Gak kena. Oke, ayo, itu ada King. Tendang duar. Langsung menang dong. Keren, keren, keren. Selain pemecah kepala, ada juga ini dia, Dragon Warrior. Oke, tinju berapi. Mari kita lihat, bro. Let's go, ayo Dragon Warrior. Elah, malah jatuh dia. Oke, tonjok. Ya, nggak kena, cuy. Ya ampun. Oke, tinju lagi. Ya, meleset lagi. Gimana Dragon Warrior? Malah pukulan biasanya yang kena ya. Ya ampun. Wah, kena gitu dong. Let's go, tonjok lagi. Selesai. Mantap. Oke, ada yang hidup kah? Oh, masih ada satu lagi samurai. Kakinya kebalik, cuy. Kasian banget. Oke, tonjok. Nggak kena. Oke, itu antara kena dan tidak kena. Tapi yang penting musuhnya mati. Oke. Selanjutnya Mr. One juga buat Aki Gendeng. Oke, ini dia Aki Gendeng. Tapi kenapa bajunya ke belakang begitu ya? Oke, gak apa-apa ya. Kita mulai, let's go. Ayo Aki Gendeng. Apakah pedangnya bakalan keluar banyak? Oh iya dong, sama ternyata Mr. and Mrs. Oke, keren banget. Ini yang bikin modnya, coy. Oke, let's go. Oh, kaktus kebal terhadap pedang-pedangnya Aki Gendeng. Mana Aki Gendengnya? Mr. One nggak tahu itu tulisannya siapa yang menang, tim merah kah, tim biru kah. Tapi ini Aki Gendengnya nggak ada, cuy. Apakah Aki Gendeng kalah? Kayaknya itu kaktusnya masih hidup deh. Atau itu si minernya juga masih hidup. Berarti Aki Gendeng kalah. Keluar map. Hah? Bodoh amat ya, Mr. and Mrs. Mau Aki Gendeng menang, mau Aki Gendeng kalah. Kita lanjutkan dengan karakter kesukaan Mr. One. Siapakah dia ya? Kalian pasti tahu, Mr. and Mrs. Dia adalah Sonsei. Oke, kita bakalan tes Sonsei di Tabs Mobile. Let's go, ayo Sonsei. Jalannya letoy banget ya. Oke, lempar-lempar suriken. Ayo Sonsei. Ayo, lempar-lempar surikenmu. Lu jangan mundur-mundur. Suriken slash-nya keluarin, bro.
Oh, bro, letoy sekali. Oke, itu dia Shuriken Tempesto. Oke, kaktus tidak bergerak. Wih, di nge-lag cuy. Shuriken Tempesto lumayan banyak ya, Mr. Lantaro cuy. Oke, let's go. Sonse GG Gaming, ayo maju. Iya, lemes bro badannya ya. Oke, ini dia Yudil Slash. Jebret. Oke, kena. Mantap sekali. Oke, sisa satu kaktus dengan badan terbalik cuy. Ngeri-ngeri sedup ya nengoknya. Oke, okay. Itu kakinya juga. Aduh, aduh. Yang depan ke belakang, yang ke belakang ke depan ya. Dan selain unit-unit dari 24 ability, Mr. One juga bikin unit Sensei di Taps Mobile. Ini dia ada Sensei Lista. Oke, okay, lalu ada Sensei Wizard, Sensei Party yang pakai Firework Arrow, Mr. and Mrs. sama. Ada nih, Sensei Asep, lempar-lempar apel. Dan juga Dark Sensei, aduh lincah banget ini kameranya ya. Oke, Dark Sensei, mari kita lihat kekuatan dari para Sensei-Sensei bro. Kita tes Sensei Lista lawan pemecah biji ya, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Gila cuy balistanya, mantap. Ayo pemecah biji, are you okay? Nancep cuy. Oke, ayo maju Sensei Lista, lempar lagi. Kelar ya pemecah biji, tidak ada apa-apanya bagi Sensei Lista, Mr. and Mrs. Siapa counter Sensei Lista cuy? Apakah pemecah kepala? Oke, kita lihat. Let's go. Waduh, langsung meninggoy. Buset, kayaknya Sensei Lista yang paling kuat sih di sini. Oh, Aki Gendeng cuy. Aki Gendeng belum kita keluarin ya kan. Oke, Aki Gendeng. Let's go. Oke, kena. Berhasil. Aki Gendeng win. Yeay. Keren, keren, keren. Oke, Sensei berikutnya. Ada Sensei Wizard. Oke, ini sihir yang tidak bisa ditangkis-tangkis cuy. Oke, kita panggilkan saja Sensei. Sensei bukan Sensei. Tapi Sensei juga sih. Tapi dia tuh termasuk 24 ability. Karena dia punya ability yang banyak. Oke, let's go. Beradu Shuriken-Shuriken. Kena jodar-jodar-jodar-jodar. Ayo. Sensei, Sensei. Oke, mode tornado bro. Let's go. Bisa juga mode tornado di Taps Mobile ya. Shuriken yang banyak. Ayo Sensei, kamu harus menang Sensei. Kalahkan Sensei Wizard. Let's go. Aduh, dia jatuh lagi. Wow, tembak-tembak petir cuy. Oke, sihir-sihirnya. Buset dah. Ayah, Sensei Wizard kayaknya bisa mode tornado deh. Oke, tapi dia masuk ke dalam map ya, Mr. Mrs. Oke, pemenangnya adalah Sensei. Jadi ternyata yang ada tulisan biru, warna biru di sini itu adalah tim yang menang ya, Mr. Mrs. Oke. Oke, berarti kalau nggak salah yang tadi itu si Aki Gendeng menang ya, yang lawan kaktus-kaktus. Oke, selanjutnya ada Sensei Party. Oke, kita berpesta bro. Let's go. Lempar. Ayo, bisa terbang nggak? Nggak terbang cuy. Hah? Cuma pendek banget terbangnya itu. Ayo dong petasan. Petasannya cuma bikin ngambang cuy. Enggak. Kalau di Taps PC kan dia bakalan terbang-terbang kemana-mana gitu ya. Itu diam di tempat gitu doang. Kayaknya firework di sini dinner habis-habisan cuy. Nggak bisa ngangkat ya. Cuman gitu doang. Tapi nggak apa-apa. Berhasil menang coy. Lawan pemecah kepala ya. Oke, bagus sekali. Sensei yang mengerikan berikutnya adalah Sensei Asep. Oke, itu dia Sensei Asep. Masih melawan si pemecah kepala. Ayo Sensei Asep. Lempar apel. Ditendang kepala Asep. Tapi Red Victory. Sensei Asep menang. Karena tulisannya warna merah ya misalnya misis. Oke, okay. Selanjutnya ada Dark Sensei. Oke, okay. Dark Sensei cocoknya lawan siapa ya? Cocoknya lawan Aki Gendeng sih. Oke, okay, let's go lawan Aki Gendeng maju. Projectile Darknya tapi loh, kok merah ya tulisannya? Aki Gendeng yang menang. Tuh, apakah kebalik? Pasti bodoh amat lah. Tidak terduga-duga nih Mr. Emisi siapa yang menang. Nggak tahu lah pokoknya ya. Sekarang kita waktunya pertarungan antara Sensei melawan 24 ability. Oke, ini dia mereka Mr. Emisi sudah berbaris. Kita lihat siapakah yang akan menang. Oke, Mr. One dukung Sensei sih. Sensei susah dibunuh karena dia punya Enrage mengamuk menjadi tornado. Let's go. Gila cuy, Sensei bertarung ya. Let's go. Kayaknya cuma Sensei nih yang berpeluang untuk mengalahkan mereka semua. Tuh udah pada rata cuy. Dragon Warrior pemecah biji sudah pada tumbang ya. Oke, agak nge-lag dikit nggak ngaruh. Oke, ayo Sensei mode tornado. Sensei. Oke, itu dia mode tornado. Belum ya. Kok turunnya begitu? Oke, okay, sudah mulai tornado. Langsung mengalek bro. Shuriken TPS-nya banyak banget ini si Sensei. Tolong. Wah, ngelek abis. Oke, okay, mode tornado, let's go. Sensei-nya nggak ada yang mode tornado kah? Cuma si Sensei. Lah, padahal Mr. One kasih Andres loh. Hah, Sensei menang. Ternyata Mr. One salah.
karakter 24 ability yang menang dan Sonsei melakukannya ya. Unit favorit Mr. One. Bukannya Mr. One dukung unit favorit, malah dukung si Sensei ya. Oke. Okay, Mr. Abyss lumayan seru, ternyata kita bisa bikin karakter 24 ability di Tabs Mobile versi Cina ini ya. Okay, thank you semuanya sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share and subscribe. Next kita bikin unit apa lagi di Tabs Mobile, request aja di kolom komentar. Okay, see you in the next video. Bye-bye.